Sobat Medcom, apa kabar? Balik lagi di Kepo bareng aku, Fadila Irna. Hari ini kita bakal ngobrol seru tentang digital minimalism. Sudah ada Kak Enda Nasution di sini. Hai Kak, apa kabar? Halo, kabar baik, sehat-sehat ya, Dila ya. Terima kasih. Gimana nih Kak, udah sebulan PPKM darurat, kesibukannya apa aja? Ya, kesibukannya gini-gini aja. apa namanya? Zoom meeting, terus kemudian saya coba olahraga tiap hari, terus apa lagi ya? Makan, minum, tidur, biasa. Iya, apalagi semenjak pandemi, masyarakat dipaksa untuk bertransformasi digital dengan cepat ya, Kak ya. Interaksi kita pun akhirnya jadi semuanya lewat internet gitu. Untungnya bisa ngedeketin yang jauh dan ironisnya juga bisa ngejauhin yang deket karena ya kita tiap hari mantengin handphone, ngelihat sosmed, dan semenjak pandemi juga penggunaan sosial media juga meningkat ya, Kak. Untungnya sih kita udah masuk ke area digital dan kita ada beberapa platform yang juga available yang tersedia sehingga akhirnya bisa membantu kita untuk beraktivitas ya minimal untuk dalam pekerjaan, untuk pendidikan itu juga dan kesehatan juga terbantu ya kita bisa konsultasi telemedicine dan lain sebagainya. Bayangin kalau pandemi terjadi 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu mungkin lebih Masih serba menyerang lagi terbatas. gitu. Ya untuk pesan makanan dan oh ya, satu lagi tadi hobi saya akhirnya jadi belanja online juga gitu kan sebagai hiburan. Nah, apa? Jadi memang salah satu bisnis yang nggak turun itu adalah bisnis telekomunikasi digital ya. Jadi Benar. konsumsi data, lalu kemudian konsumsi konten, dan kemudian penjualan yang bisa lewat e-commerce, kuliner, pemesanan makanan yang bisa lewat online, itu semua rasanya sih meningkat karena bagian dari kebutuhan kita sehari-hari gitu. Dan itu udah nggak bisa dipisahin dari kita semua ya, masyarakat di seluruh dunia. Bahkan karena bangun tidur aja ngeceknya HP, terus ngecek notifikasi gitu, pesan makanan tinggal pesan. Kalau dulu kan kita masih serba terbatas gitu. Ya, walaupun sebenarnya selalu ada dua sisi ya. Jadi bisa jadi mungkin karena kehadiran akses terhadap informasi yang begitu luas, malah kita belum punya strategi khusus gitu. Gimana cara kita mau menghandle informasi yang terlalu luas? Makanya juga kadang-kadang tuh yang bikin stres kita stres kan justru informasi yang banyak beredar ya. Jadi ada mungkin keluarga yang Bingung. meninggal. Misinformasi tentang vaksin, tentang virus COVID, Benar-benar. tapi juga berita-berita duka ya. Mungkin banyak juga saya rasa kalau kita teliti tingkat stres masyarakat dan juga beban mental saya rasa meningkat ya selama pandemi karena ya kita nggak ada kerjaan lain ya kita menikmati apa mengkonsumsi informasi aja Benar. sambil kita nggak bisa ngapa-ngapain jadi pasti juga ada efek terhadap stres mental stres gitu. Nah, pas banget juga obrolan aku sama Mas Enda hari ini kan tentang digital minimalism. Nah, Hmm. sebelum kita ngobrol lebih jauh, sebenarnya digital minimalism itu apa sih, Kak? Mungkin istilah ini cukup baru untuk kita ya, untuk kami semua masyarakat, karena yang kita tahu selama ini tentang minimalis ya, hidup minimalis gitu, cara hidup Ya. minimalis. Nah, sebenarnya digital minimalism itu apa sih, Kak? Sebenarnya ada tren besar juga tentang minimalisme ya. Jadi kan kita juga sama-sama tahu ya dari sisi fashion misalnya atau dari sisi desain baik desain barang-barang maupun desain rumah ada juga ya tren menuju ke minimalisme juga ya. Artinya memang sesuatu yang sifatnya simpel, sederhana tapi fungsional itu jadi preferable gitu. Jadi memang kita mau ke arah sana. Nah, saya rasa digital minimalism juga arahnya ke sana ya. Artinya di satu sisi mungkin ada dua sisi ya. Satu adalah gimana caranya kita mengkonsumsi informasi yang memang hanya kita perlukan aja. Jadi tanpa kita harus mengapa di satu sisi memang kita diserbu oleh informasi yang terlalu banyak ya. Istilahnya itu information overload gitu. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, TV, media juga ya. Kita baca media dan lain sebagainya. Padahal dari dulu sampai sekarang, kita tuh nggak berubah hanya punya waktu satu hari 24 jam. Baik pejabat atau orang sekaya apapun,
dikasih jatahnya sama tuh 24 jam sehari, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tapi informasi yang kita konsumsi jauh lebih besar. Nah, jadi dari sisi itu minimalisme artinya kita harus bisa punya strategi memilih informasi mana sih yang perlu kita konsumsi dan informasi mana yang kita perlu ignore gitu. Nah, yang kedua adalah sebenarnya dari sisi ini, dari sisi kita memproduksi informasi juga. Kalau saya mungkin berkaitan dengan gerakan yang saya luncurin di 2017 di Jakdo Sosmed, kadang-kadang memang ada teman-teman, terutama teman-teman yang masih muda ya, yang oversharing istilahnya. Jadi segala-segala sesuatu diupload, segala-segala sesuatu dibahas, segala-segala sesuatu dijadikan konten gitu ya. Hashtag demi konten gitu kan. Kita kadang-kadang ngapa-ngapain segala sesuatu, eh nggak apa-apa nih demi konten gitu. Ada positifnya, tapi mungkin dengan semangat minimalisme itu, kita bisa juga ya mengurangi apa aja yang kita share gitu. Nggak ada sih, nggak ada juga keperluannya segala-segala harus share atau segala-segala harus posting gitu. Dengan kita bisa bijak memilih apa yang kita konsumsi dan apa yang kita posting, rasanya sih kita sudah satu langkah lagi menuju ke digital minimalism itu gitu. Nah, kira-kira kalau kita mau ngejalanin digital minimalism tuh langkah awal yang harus diambil itu apa, Kak? Karena dulu aku pernah nyoba untuk uninstall Instagram aku, dan itu tuh aku nyoba sekitar, aku cuma bisa, target aku kan 1 minggu kan, nyoba dulu. Aku cuma bisa bertahan sampai 3 hari, terus aku install lagi, karena di rumah, itu terjadi tepat 1 tahun lalu, dan akhirnya aku bingung mau ngapain gitu. Sebenarnya tuh ada rules-nya nggak sih digital minimalism? Sebenarnya kayaknya sih, masing-masing orang harusnya punya strategi yang berbeda ya. Jadi bisa jadi apa yang works buat saya belum tentu works buat orang lain juga. Tapi untuk memulai, saya rasa sebenarnya memang ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan ya. Istilahnya apa ya? Ya, bagian dari strategi. Ini sebenarnya berlaku juga untuk segala sesuatu yang hubungannya dengan digital. Yang pertama sebenarnya kita punya kayak semacam schedule gitu, di mana kita mengakses perangkat digital kita, di mana kita lepas dari perangkat digital kita. Jadi kalau yang kamu lakukan tadi kan uninstall, atau ada juga orang yang nggak mau pegang handphone sama sekali, itu kan sifatnya kayak apa ya, kayak detox ya, berhenti sama sekali gitu. Nah, sama-sama kita tahu detox itu juga efeknya berat gitu, karena punya efek yang istilahnya apa sih? Ini ya yang sudden gitu. Jadi tiba-tiba mungkin ada orang lemes banget atau sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain nggak. Gitu. Tapi kalau kita coba dengan berusaha puasa dulu, nah kita coba lakukan puasa digital gitu ya, supaya kita sedikit berhenti. Salah satu yang kita bisa batasi adalah sama seperti puasa adalah waktunya. Nah, jadi misalnya kita punya waktu tertentu yang kita membolehkan diri untuk mengakses, dan selain itu enggak. Nah, biasanya nih, untuk berbagai orang yang pernah saya coba baca, biasanya mereka pagi hari itu karena waktu paling produktif untuk bekerja, jadi mereka enggak akses email maupun handphone itu sama sekali enggak dipegang. Atau minimal, sekarang itu ada banyak juga aplikasi di mana notifikasi bisa dimatiin, atau kalau bisa, kalau tahan ya dimatikan sama sekali ya si handphone maupun emailnya gitu. Nah, sehingga di waktu pagi hari itu bisa produktif balas email atau bikin dokumen atau apalah yang sifatnya lebih produktif. Baru nanti menuju ke makan siang baru kita buka gitu. Atau sebaliknya, mungkin ada yang pagi dibuka dulu, setelah itu sama sekali tutup, baru nanti siang dibuka lagi, ditutup lagi, baru nanti sore dibuka lagi. Itu mungkin dari sisi waktu, kalau itu bisa dilakukan. Di sisi yang lain sebenarnya secara teknis, ada tadi ya yang sempat saya sebutkan juga, ada karena seringkali distraction atau gangguan itu kan datangnya dari notifikasi ya, di handphone terutama. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang bisa menutup notifikasi tertentu atau mengelompokkan. Dan memang hanya dikeluarkan di jam-jam tertentu aja gitu.
Kalau di tahap berikutnya yang seperti yang kamu lakukan, kalau mau coba uninstall, bisa juga coba di uninstall ya aplikasinya Instagram, TikTok, mungkin Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Cuman masalahnya ada biasanya yang kalau berhubungan pekerjaannya dengan itu yang agak sulit. Yang kedua, biasanya juga apa namanya? Bukan hanya kita, kadang-kadang kan yang jadi kita kesulitan adalah kita mengkonsumsi informasi ada yang penting, ada yang nggak penting gitu ya. Nah, yang pentingnya jadinya kita miss juga gitu. Dari beberapa strategi itu sebenarnya nanti kita bisa coba dan kita bisa rasain mana yang kira-kira works buat kita, yang oke, baru kemudian kita apa? Kita jalanin. Yang sebenarnya sangat berpengaruh adalah gini, kalau dulu ya, kalau kita pola kita mengkonsumsi media itu, kita biasanya mengkonsumsi ada waktu tertentu dan biasanya nggak ada satu layar gitu istilahnya. Nah, sedangkan sekarang dengan kalau kita mengkonsumsi konten digital mostly ya lewat handphone, yang pertama harus kita sadari adalah handphone ini tuh always carry dan always on. Jadi kita selalu bawa dan posisinya tuh dia selalu hidup. Kalau masih ingat zaman dulu laptop atau komputer tuh nggak selalu hidup ya, bisa kita matiin dan begitu mau kita hidupin butuh waktu dulu gitu kan untuk running. Iya, benar-benar. Dan kemudian nggak selalu kita bawa. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang kita di depan laptop atau di depan TV. Nah sekarang bedanya dengan device handphone ini adalah dia selalu hidup dan selalu kita bawa, sehingga seringkali kita malah dalam pola konsumsi kita sekarang udah nggak satu layar lagi, tapi sambil nonton TV atau sambil pegang lihat laptop, kita juga sambil pegang handphone. Itu juga menambah beban mental dan juga stres tadi ya. Berarti memasang batas yang cukup jelas dalam kehidupan digital kita ya, Kak, ya? Iya, betul. Kebanyakan alasan orang-orang untuk melakukan digital minimalism itu apa? Saya rasa sih sekarang, sekarang sudah mulai tadi ya, ada orang yang merasa bahwa efeknya salah satunya mungkin pengaruh terhadap mental, lalu pemikiran negatif juga, seringkali dipengaruhi oleh konten atau informasi yang kita konsumsi. Dan sebenarnya sih, apa-apa yang berlebihan kan sebenarnya nggak baik ya. Jadi begitu udah merasa kecanduan misalnya, atau udah nggak bisa lepas, itu artinya udah sebagai indikator bahwa, oh ini ada sesuatu yang salah nih, maka ada, bisa nggak nih kita coba kurangi gitu ya, apa yang kita bisa kurangi, sehingga memang ada yang memang merasa bahwa sudah ada kebutuhan untuk mengurangi, atau memang ada yang merasa bahwa nggak sehat ya. Biasanya juga dipengaruhi oleh ini, apa namanya, ketika kita sangat tergantung pada perangkat digital, maka kemudian interaksi sosial atau interaksi fisik berkurang. Ya? Itu. Nah, itu juga kan, mungkin ada orang tua yang melihat anaknya seperti itu, sehingga dia mau ngajak, ayo kita sama-sama digital minimalism deh, gitu ya, supaya anaknya juga nggak terus-terusan, atau sebaliknya mungkin mungkin ke adik kakak atau ke teman kita sendiri gitu, ada orang yang kita lihat udah terlalu berlebihan ini, maka kemudian kita ajak dia untuk mengurangi ini apa namanya akses digitalnya supaya lebih sehat gitu. Nah sebenarnya tuh teknologi yang netral, terus sikap kita kepada hal tersebut yang berlebihan, atau emang semakin majunya teknologi kita jadi dikuasain? Yang mana tuh, Kak? Nah, di satu sisi ya sebenarnya aplikasi ya terutama sosial media, mungkin game, semua didesain untuk bagaimana caranya kita menghabiskan waktu lebih lama lagi menggunakannya gitu. Dari algoritma yang dibuat, konten yang ditampilkan, sampai kemudian notifikasi ya, itu semua didesain memang agar mendapatkan perhatian kita. Makanya ada juga istilahnya tuh attention economy ya, karena yang diperebutkan itu adalah attention sekarang gitu. Media juga TV, radio dan lain-lain sebenarnya memperebutkan attention yang sama gitu. Jadi di satu sisi memang itu tugas mereka gitu ya. Walaupun sekarang sudah ada gerakan juga bahwa kita pengen supaya user kita tuh nggak berlebihan. User kita tuh pengennya mereka juga well-being-nya baik gitu ya. Jadi ada juga udah mulai gerakan ke arah sana dari sisi penyedia layanan digitalnya sendiri. Nah, di sisi lain, sebenarnya kan nggak ada yang nodongin pistol ke kepala kita ya untuk menggunakan terus-menerus gitu. Jadi sebenarnya kita masih punya kontrol, tapi
sama kayak inilah ya, apa ya, mungkin hal-hal yang sifatnya menimbulkan kecanduan ya, mungkin rokok gitu, atau mungkin juga ada orang yang mungkin berlebihan berat badan. Sebenarnya kalau kitanya punya keinginan untuk mengendalikan diri kita, bisa gitu. Tapi kan akhirnya karena terlalu banyak distraction, jadinya kita terus-menerus terganggu, apa, akhirnya kehilangan kendali lagi gitu. Jadi memang menurut saya sih kemampuan untuk bisa mengendalikan, apalagi di era digital sama sekarang ya, memang jadi sebuah skill tersendiri gitu ya. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita ini bukan hanya sekedar diajarin harus bisa punya kemampuan di cakap digital, digital skill-nya naik, tapi juga salah satu skill yang perlu diajarkan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, memanfaatkan teknologi digital ini supaya kemudian bukannya kita yang dikontrol, tapi harusnya kita yang mengontrol gitu. Dan itu sebenarnya available gitu, fitur itu available, lalu kemudian kontrol itu juga sebenarnya available, tapi seringkali kita malah membiarkan mereka, apa, aplikasi-aplikasi atau device ini mengendalikan kita, bukannya sebaliknya gitu. Ya mungkin kayak aku dulu sempat ngalamin dilema juga kan, karena aplikasi sekarang banyak kan, banyak platform-platform baru, dan aku tuh dulu sampai di tahap sebelum baterai aku sampai 1%, aku tuh gak bakal lepas HP aku. Dan itu kayak, aduh harus gue stop nih gitu. Dan itu ternyata ngaruh banget gitu. Kayak dengan aku mengurangi aktivitas di HP aku jadi bisa lebih banyak ngobrol sama adik aku jadi bisa lebih fokus ke apa yang aku kerjain, kayak gitu. Betul. Jadi kadang-kadang ada karena terpaksa ya, kayak tadi habis baterai gitu, atau dan nggak bawa casan, akhirnya kita ngobrol, atau dalam kondisi tertentu mati lampu ya, ada gangguan listrik, akhirnya kita terpaksa ngobrol. Di sisi lain, sebenarnya apa namanya, atau akses internet mati ya, kadang-kadang juga itu juga membuat kita ini. Nah, mungkin gangguan-gangguan seperti itu yang membuat kita mengingatkan lagi bahwa apa, tidak semuanya tentang teknologi digital gitu. Di luar sana juga masih banyak hal lain yang kita bisa lakukan. Termasuk sebenarnya juga kita berkegiatan atau beraktivitas yang membuat kita tidak bisa mengakses perangkat digital kita ya. Misalnya olahraga, hiking, atau berenang, atau apapun kan. Berarti dalam waktu tertentu kita nggak bisa akses gitu. Atau satu lagi, sorry. Pergi ke tempat yang memang nggak ada sinyal. Mungkin naik gunung. Oh iya, bisa. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa megang HP, kita nggak bisa ngapain di situ selain kita interaksi sama orang sekitar kita ya kak. Nah terus cara kita biar tetap tahu tentang berita hari ini tanpa kita ngerasa kewalahan tentang hal tersebut tuh gimana? Karena kita kan sekarang hidup berdampingan dengan ini semua kan kak? Iya. Sebenarnya gini ya, apa namanya? Ini di sini dibutuhkan namanya mungkin agak berat ya, apa, literasi media sebenarnya gitu. Mau nggak mau sebenarnya media akan mengabarkan informasi yang punya news value ya. Ya news value ini either kejadian atau peristiwa, sehingga kejadian yang normal tidak dilaporkan gitu. Padahal mungkin kalau dalam keseharian 99% ya kehidupan banyak orang yang normal-normal aja gitu ya. Tapi ada 1% yang mengalami kejadian kecelakaan, mungkin ada peristiwa apa, ada yang positif dan ada yang negatif juga gitu ya. Nah, saya sih lebih cenderung untuk tetap mengikuti informasi yang beredar ya, apalagi yang ada berhubungan dengan kita gitu. Tapi di sisi lain kita bisa batasi ya, hanya memprioritaskan informasi-informasi yang memang paling penting gitu. Makanya sebenarnya ada beberapa inovasi media ya yang hubungannya dengan itu. Jadi ada yang misalnya bikin media hanya top 5 news today gitu. Jadi 5 hal yang perlu kamu ketahui hari ini, cuma 5 ini doang, yang lain kamu boleh ignore. Ada juga aplikasi yang menyediakan layanan seperti itu juga gitu. Dan saya rasa orang sekarang udah mulai butuh ya. Jadi artinya daripada saya sendiri yang harus bacain semua informasi dari WhatsApp, grup, dari Facebook, 5 hal deh yang harus saya tahu hari ini, apa, kamu kasih tahu saya mau bayar deh untuk itu gitu. Itu bisa jadi satu ide bisnis media juga gitu sebenarnya. Nah, di tahun 2018 kalau nggak salah Mas Enda pernah
buat gerakan hashtag bijak bersosmed kan. Nah, menurut Mas Enda sendiri, gimana nih sekarang masyarakat udah cukup bijak belum? Tentunya dengan banyak platform sekarang yang ada ya, karena mereka sekarang bebas berkomentar di mana aja gitu. Balik lagi sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya baik-baik aja ya menggunakan sosial media gitu. Tapi, nah dari waktu ke waktu kadang-kadang terutama dalam kondisi yang istimewa tadi ya, biasanya dalam kondisi emosional atau dalam kondisi apa namanya sedang tidak wajar lah gitu ya, mungkin sedang sakit, sedang kesel atau sedang apa, kadang-kadang justru dan di, adalah lagi kita lagi pegang akses, lagi pegang device, keluarlah posting yang mungkin kurang bijak gitu, itu satu. Jadi secara umum sebenarnya apa namanya masyarakat Indonesia sih cukup baik ya, cukup bijak gitu menggunakan media sosial, walaupun memang dari waktu ke waktu ada aja. Nah seringkali penyebabnya itu adalah entah tadi dalam kondisi emosional atau ketidakpedulian atau lebih ke kurang pengalamanan ya menggunakan media sosial, bagaimana sih cara berinteraksi di media sosial yang baik gitu. Di sisi lain ada juga yang memang sengaja ya, tapi karena mungkin berlindung di balik pseudonym, nggak harus melihat orangnya langsung, sehingga jadinya memang ada kecenderungan juga netizen Indonesia lebih kasar, lebih julid gitu kan. Nah itu di sisi yang sifatnya negatif. Di sisi lain memang ini ya, karena ketersediaan fasilitas, akhirnya kita jadi kadang-kadang tadi oversharing, terus kemudian mungkin apa ya, sekarang juga kan ada kecenderungan ini ya, mungkin bisa jadi ya berpura-pura jadi orang lain gitu ya, entah itu untuk kepenting atau menguntungkan diri sendiri atau enggak, atau juga apa, atau misalnya untuk minta uang atau untuk memberikan pura-pura jualan sesuatu. Nah itu memang media sosial apa punya potensi untuk kita bisa melakukan hal itu juga gitu. Tapi di sisi lain ya memang kita harus lebih hati-hati dan harus lebih aware gitu. Kita nggak bisa hindari bahwa penggunanya makin banyak dan pengguna ini juga datang dari berbagai kalangan dan latar belakang, sehingga bisa banget ini ya terjadi hal yang nggak kita inginkan gitu. Nah, kan beberapa ada yang nyebut bahwa penyebabnya ternyata tuh sosial media yang terlalu emang terlalu toksik gitu. Nah, terus nanti gimana peran penggiat dunia maya dalam memenuhi ruang-ruang internet dengan konten-konten tertentu yang mereka buat yang justru bermanfaat gitu? Iya, saya sih mengutip kata siapa ya, daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin untuk memberikan cahaya. Jadi maksudnya adalah, yes kita tahu toxic, yes kita tahu bahwa ada banyak hal yang negatif, tapi kalau kita cuma menerima itu aja, nggak ada gunanya juga gitu. Benar, terus benar, bukan benar. Hanya penggiat ya, tapi kita semua sebenarnya cara satu-satunya cara untuk melawan konten yang negatif ya kita mempostingkan konten yang positif gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah Jokowi bilang, Presiden Jokowi bilang, ayo kita banjiri internet kita dengan konten positif. Bisa gitu ya, tapi kalau dan kita bisa ajak teman-teman kita juga, kalau kita nggak bisa ajak teman-teman kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu untuk konten yang positif. Kalau bisa lebih, kita bisa postingin konten yang inspiratif sifatnya, dan bahkan sesuatu yang juga sangat bermanfaat ya, kalau kita dalam kondisi PPKM dan pandemi sekarang, kita bisa mempostingin konten-konten yang sifatnya produktif, artinya itu menghasilkan buat kita. Entah itu apa kita dapat kerjaan atau kita dapat proyek baru atau malah di endorse gitu, itu menurut saya sebuah insentif yang jauh lebih menarik ya dibandingin kemudian kita hanya bisa marah-marah misu-misu di sosial media. Jauh lebih berguna kalau bandwidth dan waktu yang kita gunakan di media sosial itu malah bisa kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ gitu. Iya, karena orang kebanyakan teman-teman yang pengguna Instagram, apa yang kira-kira mereka lihat nggak cocok, terus kayak langsung dikit-dikit hujat. Kayak kan kita juga nggak bisa ngontrol apa yang mau kita post juga kan. Betul. Nah, pertanyaan terakhir, gimana caranya
kita biar tetap konsisten menjalani digital minimalism? Kan godanya banyak nih, Kak. Yang paling utama tentunya adalah harus ada benefit dan manfaat, efek positif yang kita rasakan sendiri ya. Kalau kita memang merasa lebih tenang, kalau kita merasa lebih santai ya, lebih sehat, artinya memang digital minimalismnya works, dan kemudian kita bisa lanjutkan terus. Hampir sama kayak olahraga juga, kalau kita merasa lebih segar, kita merasa lebih gak gampang sakit, ya tentu kita ingin lakukan juga terus-menerus gitu. Begitu juga dengan digital minimalism, supaya kemudian kita lakukan terus, tentu yang terbaik adalah memang kita merasakan manfaatnya. Kalau udah kita lakukan terus ternyata sama-sama aja, ya mungkin paling gampang kita tergoda untuk balik lagi gitu. Yang kedua adalah mungkin kalau kita bisa melakukannya secara bersama-sama ya. Kalau kadang-kadang kalau kita lakukan sendirian, kemudian gampang kita tergoda dan balik lagi gitu. Tapi kalau kita melakukannya, kita janjian yuk, bener, kita bikin pack gitu. Kita janji mungkin berempat, berlima dengan teman-teman terdekat atau dengan keluarga. Misalnya kita sama-sama janji ya, kita mulai sekarang, 1 bulan ke depan, kita akan batasin akses ke perangkat digital kita gitu. Itu juga akan lebih membantu, karena kadang-kadang manusia kan ada masanya lagi lemah gitu ya, ada masanya lagi kuat. Nah, masa pada saat kita lagi merasa lemah itu, teman kita atau keluarga kita bisa jadi yang menguatkan kita agar kemudian kita tetap tidak belok dari digital minimalism itu gitu. Artinya digital minimalism tuh kita tetap boleh menggunakan aplikasi yang sekiranya emang kita perlu, dan kita bisa ngebuang atau kita bisa nggak pakai aplikasi yang sekiranya kita ya bikin toksik lah atau ganggu kita lah, gitu ya Kak ya. Dan berlaku untuk semua ya, maksud saya gini, jadi okay, mungkin bukan hanya aplikasi, tapi juga mungkin foto yang kita simpen di handphone gitu ya, perlu nggak sih nyimpen semua foto ini atau semua video ini? Kalau nggak perlu ya udah, kayaknya juga ada beberapa foto yang udah setahun ini cuma dilihat sekali, ya udah mendingan dihapus aja gitu ya. Itu kan juga minimalisme juga. Atau mungkin jumlah perangkat kali, ada juga orang-orang yang suka punya banyak gitu ya, buat apa juga. Jadi memang prinsipnya adalah tentu kita hanya hidup dari apa yang kita hanya mengurusin dan kita hanya kelola apa yang memang kita butuhkan, betul-betul kita butuhkan gitu. Bukan sekedar sekedar ada maka kemudian kita pakai, tapi kita juga secara sadar memilih apa yang kita gunakan, karena mungkin gitu ya, salah satu dorongan yang paling utama sih menurut saya adalah karena kita hanya punya waktu 24 jam sehari, kita spend untuk apa itu adalah keputusan kita. Dan ada dulu pernah ada yang bilang sama saya, dengan teknologi yang ada nanti segala sesuatu akan bisa didaur ulang, akan bisa di-recycle. Sekarang mungkin belum, tapi nanti pada saatnya semua akan bisa, kecuali waktu. Nah, kalau waktu udah lewat, kalau udah kita lewat, kita nggak bisa ulang lagi. Nah, apakah kita mau spend nontonin YouTube atau TikTok atau liatin scrolling Instagram, atau kita mau gunain untuk waktu yang lain? Nah, ini nasihat untuk diri saya sendiri juga sih sebenarnya. Sebenarnya aku juga agak sedikit tertampar sih, karena selama ini, iya ya, kayak kehidupan gue selama ini ada di HP, ada di sosmed semua gitu. Bahkan ada di masa di mana aku sempet kayak teman-teman aku harus manggil aku sampai 2 kali baru aku tuh denger. Wow. Gitu, saking nggak, tapi nggak sampai nabrak tiang ya. Enggak. Oke, jadi digital minimalism tuh bisa mengembalikan atensi dan konsentrasi kita ya Kak ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa ya, fokus, dicobain aja. Karena apa yang kita lihat dan kita dengar juga ngaruh ke cara pandang kita terhadap sesuatu dan kualitas hidup kita ya Kak ya. Saya rasa sih iya ya. Artinya bisa positif bisa negatif ya. Mudah-mudahan sih positif ya. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa sekarang kok banyak banget konspirasi teori ya. Ada orang yang percaya bumi datar, ada yang percaya anti vaksin dan lain sebagainya. Itu juga terjadi karena akses terhadap informasi gitu. Jadi kalau kita suka baca, bukan berarti kemudian kita jadi terbuka pikiran kita, tapi kalau kita salah bacanya, malah tertutup pemikiran kita gitu. Bukan kita cari informasi yang benar, malah kita dapetin informasi yang salah. Dan akhirnya efek terhadap diri kitanya juga, bukannya kita jadi makin bijak ya, sebagai pribadi maupun penggunaan media sosial, tapi kitanya malah jadi salah pergaulan, bisa jadi terjadi juga gitu. Iya, benar.
Terima kasih banyak, Kak Enda. Sama-sama, Saya selalu ya. Dila dan Medcom juga. Thank Terima you, thank you. kasih.